Mani. Ini apa tempat terunik ya, karena bolak-balik udah pusing walau kalau aduh kalau di tempat ini udah pusing. Oh kan musuhnya curang kan, dia nggak mau jatuh kan, mainnya cuma nungguin dia. Dan ini bahaya nih kalau kena box nih. Dapat es krim ini kayaknya negatif ya es krim. Awesome. Rudal mimisan. Rudal mimisan. Diangkat loh. Masa bisa ngangkat saya nih? Gak bisa nih. Dia pasti itu lulusan kurir JNE nih, bisa ngangkat-ngangkat barang berat. Aduh. Dijebolesin nyawaku tinggal dikit Kok dikit banget ya, benci saya sama Serapimon. 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 Gak mau sama Serapimon. Gak mau. Mamam nih. Tembus loh. Curang banget gitu terus ya orang. Mamam kok kesana saya. Duh bahaya nih, bahaya kena itu box box. Oh untung kesana, saya gak kena. Time up. Oh ada timenya juga ya. Apa ada settingannya, lupa saya. Kayaknya bisa disetting infinity. Enggak apa-apa lah, yang penting menang. Kalau kalah baru kita protes. Indonesia kan gitu, kalau menang senang, kalau kalah protes dah itu. Oh nyalain wasitnya nih, ini wasitnya nggak bener ya, diwaktuin segala. Kena kok, rudal mimisan kok. Waduh, kena kok. Jangan sama kakak nih. Ih, berubah loh dia. Dia berubah. Eh benci banget nih jurusnya Heaven Gate nih. Kalau di animenya langsung mati orang yang masuk gerbang surga. Literally dia itu kayak pencabut nyawa malaikat Israel tapi versi halus. Langsung dimasukin ke gerbang aja. Gak pakai cabut nyawa dah, masukin gerbang dah. Masuk surga. Nggak kena lo, seharusnya nggak ada animasi, langsung menang saya. K.O. Udah tahu dia, I won. Ini komentator, apa narasinya juga you win. Dia ngomong I won, narratornya ngomong you win. Nggak ada kata-kata lain apa kamu? Aduh, saya paling benci nih. Oke, ini adalah mini game. Dulu game-game PS1 itu apa ciri khasnya itu ada mini gamenya. Walaupun ini game Battle Royale tapi ada mini gamenya ya. Kayak PUBG lah istilahnya, ada arcade-nya. Lupa saya ini harus ngapain? Oh ya lupa. Oh gini lupa saya. Sorry sorry lupa. Tahan kota, nah tuh kamehameha kita meloncat dengan tinggi. Kamehameha saya meloncat dengan tinggi. Oh menang. Ini musuhnya apa sih? Ini musuhnya very very easy kayaknya. Nah gini kan enak. Nah kalau gini kan
ngomong langsung ke mulut. Nah, harus macam-macam gini tadi, padahal bisa dibenerin mic-nya. Nggak masuk lo dia. Kurang. Ini Bloody Storm, paling benci saya Bloody Storm. Lari Storm. Di mamam nih, nggak kenal. Aduh, dipancal lo. Kurang dipancal. Mamam nih. Tornado saya, misil. Rudal mimisan. Oh, rudal mimisan saya. Aduh, Sakuyamon nih. Tiba-tiba saya benci sama Sakuyamon nih, jurusnya keren banget, bisa ngeluarin naga-nagaan kayak apa tuh di Naruto, Sai. Kok Sai? Bener? Apa sih, lupa saya. Udah lama gak nonton Naruto saya. Kebanyakan nonton Naruto yang lain, Naruto yang lain. Sialan gitu. Masuk bersama, mati bersama. Gua benci Bloodstorm. Rudal Mimisan. Rudal Mimisan enggak kena Rudal Mimisan. Menang-menang. Winner-winner, Terry Dinner, Terry Hermon. Momentai, ini kata-kata khasnya apa Digi, apa ini Terry Hermon. Kalau misalnya di Pikachu kan Pika, ngomongnya kan Pika. Pika gitu terus. Ini kalau ini ngomongnya cuma momentai. Gitu terus di animenya. Enggak juga sih, enggak terus sih. Ya pokoknya kayak di belakangnya ada momentai. Kayak orang Jepang kan biasanya di belakangnya ada desu-desunya. Kalau ngomong tetapi desu. Kalau kayak di Indonesia, kalau orang Jawa ditambahi lah, lu, leh. Ih. Kunci mati, bro. Kunci Inggris. Mam, rupa saya. Dia bisa mendekat dan memeluk saya, mamam. Sakit. Sakit, gila sakit. Coklat, SpongeBob, coklat. Enggak kenal. Aduh pusing. Gila sakit banget kamu. Isi dong. Momentai. Berubah dia. Dia berubah. Gak mau berubah. Jangan berubah. Ini curang nih. Adik-adik. Kelinci-kelinci jangan di itu. Jangan dibully. Nanti saya dibully. Di nyawanya nambah loh. Curang. Ih, dia masuk. Saya enggak. Enggak kena, enggak dapet. Kasihan banget loh. Mamam nih. Skill saya udah kembali nih. Tenang. Udah mulai terbiasa nih. Nanti soalnya kalau lawan bos mengerikan nih. Lihat aja nanti bosnya siapa. Kalian yang dulu main udah tau lah. Agumon masih lawan, belum lawan bosnya. Nyaman kan rekaman. Nah ini tempat paling standar di Digimon Rumble Arena nih. Tempat yang apa ya? Dulu kalau tempat-tempat orangnya cupu lah istilahnya. Kalau di warnet sama temen yang cupu mainnya bisa di sini nih. Soalnya gampang nih. Tuh. Kalian cuma harus menghindar bola-bola batu yang di tengah itu. Nah, selebihnya kalian tinggal jarak jauh gini aja. Dih, gak kena semua lo ini. Nih, mentang-mentang kecil. Kamu mentang-mentang kecil tapi Miss Queen ya kamu. Udah ada kecil minimalis ya. Gak kena lo dikejar. Mama nih, Rudal. Nih. Lupa. Kalau mulai jurus bisa menghilang tuh ternyata mana saya. Nih, dapat selayar nih. Oh enggak, cuma setengah layarnya. Dia bisa berubah, dia curang kau. Jangan berubah, Om.
Udah ada coklat, gak mau. Gak mau. Langsung diulti, bros. Langsung di combo, di ultimate. Nggak dicurus. Giga Destroyer. Kalau War Greymon. Terra. Salah, sorry. Kalau War Greymon tuh Terra Destroyer. Kalau yang satunya yang Black War Greymon baru Giga Destroyer. Giga Destroyer itu jurusnya Metal Greymon, salah. Ini apa nih musuhnya nih? Ini stack paling ngeselin ya, soalnya nih nggak lihat aja pemainnya pada mengecut semua kan, nggak ada yang berani deket-deket di sini dong. Enggak, time up loh. Seharusnya time up-nya 10 detik apa berapa ya, malah penting menang. Oke, kita main barbar aja ya. Pakai jurusannya apa, segitiga bundar, enggak curang nih, yang membuli, yang membuli enggak berubah, malah yang dibully berubah nih. Apa nih? Enggak bisa. Enggak kena terus rudal tadi benci saya. Nah, anaknya kalau besar itu bisa di... Apaan? Mongol itu dibanting loh. Awas nih Mongol ulti nih. Tanda-tandanya Mongol ulti dia. Gilanya masa ya. Ke sini dong, jangan mancurang dong, sini dong. Aduh. Apa nih loncat-loncat? Ini masih menang saya kan kalau time out. Tenang. Oh, ini rudal bisa diarahin gak sih? Jangan deket-deket tuh. Ini apa sih rudal mimisan? Rudal mimisan terus. Gak kenal. Bahaya nih. Nyawa. Waktunya tinggal dikit lagi. Gak bisa. Bisa dibiarin. Kesini dong. Kena. Gak kenal. Saya beruntung sekali, lucky. Oke, saya sudah lucky. Kamu mau lah